Hai Sobat Info, seiring berkembangnya zaman, tren fashion kian bergerak maju nih guys. Meski terkadang mode lama kembali dihadirkan, namun sentuhan baru dan artistik pun terus bermunculan. Semakin hari, para desainer berlomba-lomba menciptakan kreasi terbaik untuk menarik minat masyarakat luas. Inovasi tanpa batas pun terus dimunculkan oleh para desainer. Seringkali karya mereka memunculkan aneka fashion unik. Di antaranya ada yang menuai pujian, namun tidak sedikit yang membuat kepala kalian bergeleng. Kendati demikian, mode teraneh sekalipun dapat mengundang decak kagum karena kreativitas yang dimilikinya. Sederet artis besar internasional pun kadang tidak malu tampil dengan fashion yang terbilang unik. Kepercayaan diri yang tinggi membuat busana mereka terlihat mengagumkan, meski tidak banyak yang mau mengadopsinya. Bahkan nih guys, dalam gaya sehari-hari sekalipun. Lalu kira-kira selebriti mana saja nih yang sering menerapkan fashion tersebut? Yuk simak pembahasannya di video kali ini. Nah, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan updatean video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. G-Dragon. Para pecinta K-pop pasti udah gak asing lagi dong dengan nama G-Dragon. Gaya busana pentolan Big Bang ini seringkali terlihat menonjol dari rekan-rekan setimnya. Pria yang bernama asli Kwon Ji-yong tersebut bahkan dijuluki sebagai Raja Fashion Korea berkat penampilannya yang selalu anti-mainstream. Rapper multi-talenta yang satu ini bahkan menjadi trendsetter di kalangannya sendiri loh guys. Ia selalu muncul dengan mode berkelas dan elegan di setiap kesempatan. Jadi jangan heran ya, jika ia banyak diundang ke berbagai acara fashion show internasional. Bahkan nih, beberapa merek ternama dunia juga tak segan mengirim rancangan terbaru mereka sebagai hadiah untuknya. Sebab, apapun yang dikenakan artis dengan banyak basis penggemar tersebut, langsung laris di pasaran loh guys. Lady Gaga. Kalau mendengar nama penyanyi yang satu ini, kita pasti langsung ingat dong dengan pilihan busananya yang terbilang sedikit nyeleneh. Fashion nyentrik penyanyi sekaligus aktris yang satu ini begitu dikenal luas. Meski terkadang banyak yang gagal paham dengan gayanya, wanita yang bersuara emas tersebut selalu tampil pede di depan publik. Penampilan pelantun dari poker face tersebut selalu menjadi pusat perhatian loh guys. Mulai dari gaya rambut, gaun, hingga aksesoris yang digunakannya, semua terlihat begitu unik namun pas dengan pembawaannya. Bahkan nih, ia pernah memakai gaun dari daging asli di ajang MTV Video Music Award 2010. Karya perancang Argentina yakni Frank Fernandez dengan berat 22 kg tersebut lantas menjadi fenomenal. Memang sih, penyanyi yang satu ini selalu ingin tampil maksimal supaya tidak mengecewakan para penggemarnya. Nicki Minaj. Memiliki nama asli Onika Tanyo Maraj, ternyata penyanyi sekaligus rapper asal Amerika Serikat ini juga kerap berpenampilan unik loh guys. Gak tanggung-tanggung nih guys, pelantun lagu Bang Bang ini selalu muncul dengan ide fashion yang tidak lazim. Ya meskipun terlihat aneh, pembawaan Nicki Minaj yang santai justru membuatnya terlihat cute. Gimana nih guys menurut kamu? Selain itu nih, beberapa busananya ternyata cenderung bertabrakan bahkan terkesan liar. Namun tetap saja, hasilnya jadi sangat trendy karena ia begitu percaya diri. Dirinya seringkali memakai lipstick pink dengan rambut yang dicat terang. Ia juga sempat tampil memakai atasan blazer dan bra hitam. Bahkan nih guys, artis yang satu ini pernah mengombinasikan gayanya dengan legging satin berwarna neon yellow. Meski tak biasa, ternyata warna fashion tak senada ala Nicki Minaj ini banyak menarik perhatian loh guys. Maggie Mee Instant Noodles Handbag. Tas adalah aksesoris yang bisa menunjukkan siapa diri kamu nih guys. Kamu bisa dengan mudahnya berekspresi lewat model tas yang kian beragam. Beberapa di antaranya bahkan ada yang berkesan unik. Pada situs jual beli bernama Estie ini, koleksi Romy di Bumi menawarkan barang fashion yang lain daripada yang lain. Mereka menawarkan produk tas yang mengadopsi berbagai bentuk makanan. Salah satunya adalah Maggie Mee Instant Noodles Handbag. Sesuai namanya, sling bag ini berbentuk mie instan seperti pada umumnya dan berbahan busa padat. Rantainya berwarna emas sehingga menampilkan kesan yang sangat unik. Meski demikian nih guys, kamu harus merogoh kocek sebesar Rp2.791.000 jika ingin mendapatkan tas lucu yang satu ini.
Rock Skirt Zara. Zara merupakan merek kenamaan yang banyak memproduksi fashion keren nih guys. Bukan produk stylish saja yang dihadirkan, label asal Spanyol tersebut juga mempersembahkan pakaian unik bagi para konsumennya. Seperti halnya Rock Skirt rancangan desainer Mario de Santiago yang dikeluarkan beberapa waktu lalu. Perusahaan yang berdiri sejak 1974 ini mengeluarkan rok denim berhiaskan Pepe the Frog yang merupakan karakter kodok yang sempat viral karena sering dipakai kaum supremasi kulit putih Amerika Serikat. Produk yang dijual terbatas ini ternyata sempat mengundang kontra dari warganet loh guys, sehingga Zara harus menarik rok tersebut dari pasaran. Gimana nih menurut kamu? Nordstrom Bud Jacket. Jaket merupakan item luaran yang kerap kali digunakan kala cuaca dingin nih guys. Selain sebagai esensi dari fashion itu sendiri, jaket juga praktis bagi kamu yang ingin bergaya modis. Nordstrom beberapa waktu lalu menarik banyak perhatian lewat kemunculan produknya yang tidak biasa. Label ini ternyata menghadirkan buat jaket dengan tampilan lusuh. Walaupun penuh dengan corak lumpur, ternyata jaket nyentrik ini dibanderol dengan harga selangit loh guys, yakni sebesar 5,6 juta rupiah. Gimana nih, worth it gak sih untuk dibeli? Nordstrom Moody Jeans. Jeans memang bawahan casual yang oke punya nih guys. Kepopuleran jeans mendorong banyak desainer dan produsen untuk menghadirkan koleksi yang diterima penggemarnya. Namun tak sampai di situ saja, ada pula merek lain yang menarik perhatian lewat tren yang tidak lazim. Beberapa waktu lalu nih guys, mungkin kamu merasa janggal dengan kemunculan jeans transparan dan jeans yang robek di bagian belakangnya. Belum reda dengan kesan aneh tersebut, kini muncul varian unik lain berupa jeans berlumpur nih guys. Ya, nampaknya label Nordstrom tidak serasa puas dengan jaket berlumpurnya. Hadir juga dengan nama produk Barracuda Strike Leg Jeans. Celana dengan motif yang sama kotornya ini justru banyak diminati loh guys. Harga bawahan ini sendiri tidak kalah mahalnya, yakni sebesar Rp5.600.000. Topshop Clearney Mom Jeans. Fashion untuk kalangan ibu masih terbilang luas meski umumnya tak banyak dari mereka yang mau ambil pusing nih guys. Asal nyaman digunakan dan modelnya trendy, pakaian apapun sudah cukup menjadi koleksi lemari mereka. Tapi beberapa waktu lalu nih guys, Topshop menghadirkan model nyeleneh untuk para ibu. Bernama Clearney Mom Jeans, ini merupakan sebuah celana sepanjang 7 atau 8 yang bisa terbilang biasa saja. Nah, yang membuatnya unik adalah lubang persegi panjang bertambal plastik yang berada di area lutut. Meski maksud desain tersebut kurang dipahami ya guys, namun produk asal Sheffield, Inggris ini patut diacungi jempol karena kreativitasnya. Celana berwarna biru ini ternyata memiliki harga berkisar Rp795.000 loh guys. Muscle Pattern Legging. Olahraga harus dibarengi pakaian yang membuat nyaman dan bergerak bebas ya guys. Itu bukan berarti kamu tidak boleh bergaya. Sebab pakaian yang keren bisa membuat kamu lebih pede dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, baru-baru ini hadir loh guys motif pakaian olahraga yang unik. Muscle Skin Sweet adalah sebuah perusahaan fashion asal Polandia yang berhasil menciptakan pakaian berpola lapisan otot, ligamen, tulang, dan aliran darah. Meski awalnya hanya ditujukan untuk konsumsi pribadi, ternyata banyak loh guys yang tertarik memakainya dan dipasarkanlah produk tersebut untuk umum. Untuk harganya sendiri, pakaian khusus olahraga ini ternyata dibanderol dengan harga Rp700.000. Sexy Chills One Piece Swimsuit. Baju renang kini hadir dengan model yang beragam nih guys. Ada yang tertutup, ada juga yang terlalu terbuka. Nah, berbagai perusahaan berusaha membuat orang-orang tertarik dengan produk yang mereka keluarkan. Bahkan nih guys, beberapa di antaranya menghadirkan baju renang dengan konsep nyeleneh. Seperti halnya retailer Fashion Beloved Third yang merilis koleksi baju renang eksentrik. Bukannya kesan seksi yang ditonjolkan, baju renang ini malah membuat orang bertanya-tanya akan motifnya yang bergambar tubuh pria berbulu. Gak sampai di situ aja nih guys. Produk ini bernama Sexy Cheese One Piece Swimsuit memiliki 3 pilihan warna kulit. Ya, meskipun menjijikan, tapi ada aja loh yang ingin menjadikannya sebagai tren baru. Selain itu, baju renang ini ternyata dibanderol dengan harga sekitar Rp797.000. Dior Radioactive Denim Metallic Jeans. Desainer Christian Dior menghadirkan rebel fashion kenamaan bernama Dior pada tahun 1946. Brand mewah yang satu ini sering menciptakan tren yang elegan, namun tak jarang mereka mengeluarkan fashion uniknya.
Salah satu fashion khas Dior adalah radioaktif denim metallic jeans. Celana ini pastinya akan sangat aneh bila digunakan di tanah air karena bahannya yang mirip jas hujan plastik. Meski kerap serupa, namun produk ini dibuat dari katun gelap dengan aksen finishing berwarna metallic perak. Harga celana berkantong 5 ini ternyata nggak kalah fantastis loh guys, yakni sebesar 8 juta rupiah. Walpurgis Hope Sandals. Walpurgis merupakan toko online yang menjual garment dan aksesoris dengan harga fantastis nih guys. Salah satu barang terkenal yang bisa jadi pilihan fashion kamu adalah sandal Hope. Sandal produser asal Jepang tersebut memiliki bentuk menyerupai kaki sapi. Hadir dalam 3 pilihan warna, di mana sandal berbahan kayu ini mengharuskan penggunanya bertumpu pada platform depan yang cukup tinggi dan tanpa penyangga sama sekali di bagian belakang. Saat memakainya pun kamu harus mengikat tali di bagian bawah hingga atas kaki untuk menyesuaikan ukurannya loh guys. Produk unik ini ternyata telah membuka pre-order sejak September tahun 2017. Ya, meski dijual dengan kisaran harga Rp5.600.000, sandal unik ini ternyata banjir peminat loh guys. Balenciaga T-shirt shirt. Balenciaga adalah nama rumah mode mewah di Spanyol nih guys. Ciri khas dalam setiap fashion item yang ditawarkannya, membuat brand ini selalu mencuri perhatian. Gak jarang mereka juga menampilkan karya yang terbilang absurd, seperti rok yang mirip karpet mobil atau tas besar serupa kantung belanja IKEA. Nah, beberapa waktu ini nih guys, Balenciaga kembali mengundang perhatian publik loh. Label fashion ini merilis t-shirt shirt alias kaos berkemeja, di mana modelnya hanya serupa kaos yang bagian depannya dijahit kemeja. Uniknya nih guys, harga yang dicantumkan di item ini ternyata menembus 20 juta rupiah loh. Gimana, kamu tertarik membelinya kah? Atau mungkin kamu ingin membuatnya sendiri di rumah? So, itu tadi adalah beberapa fashion unik dan juga nyentrik bahkan nyeleneh yang ada di dunia. Gimana nih guys menurut kamu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!